kumbali 2020 Rebuilt bali festival a digital program designed to inspire excite reconnect and revitalize the balinese and indonesian community from 29th of october until 8th november 2020 kumbali the indonesian word for return or come back represent revitalization in the face of global challenges this festival will unite people in bali and indonesia together with an international audience at a time when a travel is largely impossible and creating connection is more important than ever before. hello, my name is Oktaria asmarani and today i will be the moderator of the main program, bali screen movement. and in today's session, in this occasion, we will listen to the stories of um, the people that have big love and passion um, towards better, better, healthier environment with their uh, interesting initiatives and also developing local solutions for environmental problems. So today we have three of them um, and I will uh, introduce them one by one. Um, from The first one is Ido Bagus Mandara Brasica. Hello, Brinara. Hello. Nara. I usually call him with Brinara. How are you, Bri? Oh, very good, <laughs> thank you. Yeah, okay. Ido Bagus Mandara Brasica is a lecturer at the Department of Marine Science of Udayana University. Ido Bagus Brasica's works focus on issues of waste management, climate change, and renewable energy. He is the founder of Grialuhu, an NGO focused on developing waste management systems in villages. He has been awarded by the US State Department and GNR government for his dedication on environmental issues. And the second speaker of today's session is Silvina Miguel. Hi, hello hey, how Silvina. Are how are Good. you? I'm great. Thank you for inviting us. Thank you for coming. <laughs> <laughs> Silvina Miguel, um, after more than two decades working for Argentinian media as producer, writer, and uh, director, um, she moved to Bali in 2015 and discovered permaculture. She has since collaborated with local NGOs, Amas Hitam um, Indonesia and Bali mm Jaladera, -hmm. and is the new leader of Slow Food Bali. She has been developing the locally owned, internationally supported project, Anchut Garden Oasis, since 2017. And the last speaker of today's session is Pakade Swardika Hello Pakade. Hello. How are you?: Very good. <laughs> Thank you.: Okay. And Pakade in here um, has been growing food for his family and community since 2004. He collaborated with various Indonesian NGOs before founding Amas Hitam, Indonesia. He started developing the locally owned, internationally supported project Anchut Garden Oasis in 2017. His inspiring work at Anchut Garden made him the leader of his subak and won him a scholarship to Shiva's Earth University. So yeah, that's all. Three speakers that we will um, listen to their presentation today, and for now we will just go straight to the first um, story of um, Blinara. Dinara mungkin bisa langsung um, diceritakan uh, bagaimana hmm. tentang Grialuhu. Ini seperti apa program-program itu, kayak gimana bisa langsung dijelaskan sekarang. Oke, okay. hello everyone, nice to know you all. My name is Hidayu Bagus Mandaru but you can call me Nara. I'm a founder of uh, It's a Digital Waste Bank. Um, here I want to uh, talk more about in, in Bahasa Indonesia, uh, because I think I prefer to do it hmm. in Bahasa, um. <coughs> Ya, jadi Luhu ini sebuah awalnya berdiri sebagai sebuah komunitas yang kemudian berkembang menjadi uh, yayasan NGO yang bergerak di bidang manajemen sampah. Um, Luhu sendiri uh, berdirinya sudah tahun 2017, ya. Uh, dan hari ini saya akan bawakan tentang uh, Luhu Apps. Jadi kita baru saja baru dua 3 bulan lalu meluncurkan sebuah aplikasi yang akan mensupport bagaimana pengolahan sampah. Jadi bagi kami adalah E, Kalau sekarang kita lagi ngetrend dengan new normal ya, ini new normal of waste management ya. Jadi yang dulunya kita berpikiran mengurus sampah itu kotor, bau, jijik, mm -hmm. orang yang miskin. Sekarang waktunya mengurus sampah itu sangat menyenangkan, modern, dan maju. Um, <coughs> Sebelumnya saya mau cerita dulu tentang kondisi sampah di Bali secara umum. E, ini penelitian tahun 2019, e, kondisi sampah di Bali, produksi sampah di Bali itu per harinya sampai sekitar 4.000 ton lebih di mana yang terdaur ulang nyata hanya sedikit, hanya 4% dari total sampah yang ada. Sisanya terbuang ke TPA dan banyak sekali yang akhirnya dibakar oleh masyarakat atau terbuang ke sungai dan kelautan. Jadi jumlahnya besar sekali, 4000 ton lebih per hari. Jadi kalau setahun mungkin dikalikan saja. Um, konsentrasi sampah kita lima 50%-nya berada di Bali Selatan. Jadi kalau kita kombinasikan hanya tiga kabupaten saja dan Pasar, Gianyar dan Badung, itu sudah 50% dari total sampah yang ada di Bali. Ya, jadi, sekitar 2.000 ton itu ada di tiga kabupaten ini saja. Uh, proporsinya, saya rasa ini proporsi yang cukup hampir sama di ya komposisinya, di, maksudnya di negara-negara tropis ya, uh, dan di Bali hasilnya juga serupa. Dimana 60% itu organik, kemudian ada 20% plastik, 10%nya ada kertas, kaleng, segala macam, ada sekitar 5% sampai 10% yang berupa residu. Dari proporsi ini kita tahu bahwa sebagian besar seharusnya tidak berakhir ke TPA. Di diantaranya sebaiknya memang harusnya berakhir di composting yang mungkin nanti teman-teman di yayasan emas hitam yang lebih paham ya, bagaimana itu bisa berakhir ke kebun mereka dan akhirnya mereka bisa konsumsi. Kemudian, sisa yang lain seharusnya setidaknya dia bisa terdaur ulang, bukan berakhir di TPA. Um, jadi, uh, ini saya, jadi seperti tadi, cetakan saya menyelesaikan pendidikan saya S2 di Inggris, di Imperial College London, menyelesaikan pendidikan saya, dan saya pulang dan saya memutuskan. Saya, saya, sepertinya saya lebih cocok jadi tukang sampah ya <laughs> daripada dosen mungkin wajah saya lebih cocok dan setelah berjalan dua tahun tiga tahun uh, ini uh, ketika ini kendaraan uh, kita pengangkutan yang kita punya jadi itu itu masih meskipun terlihat sangat tinggi ya itu sebenarnya sangat sedikit dari total sampah yang sebenarnya ada um, saya sendiri mem memilih untuk menggunakan sistem uh, waste bank atau bank sampah kenapa karena di sini ada sisi sosial di mana orang Uh, diajak bersama responsibel terhadap apa yang mereka uh, produce ya sampah yang mereka hasilkan gitu. Jadi kita, saya karena saya merasa kunci dari isu sampah ini bukan masalah teknologi yang paling canggih, bukan perihal uh, apa yang rumit-rumit ya, tetapi bagi saya ini bagaimana kita responsibel bersama terhadap situasi ini gitu. Tanggung jawab kita bersama. Eh uh, ini kondisinya ketika menabung. Nah, di kala pandemi ini Bank sampah itu kan salah satunya kegiatannya dia harus berkumpul ya, kadang mengantri dan kadang cukup lama ya. Sedangkan kita di, di masa pandemi ini kita dituntut untuk tidak berkumpul, apalagi dalam waktu yang lama seperti itu ya. Kemudian kita putar otak bagaimana kita bisa tetap mengurus sampah gitu. Karena meskipun banyak orang ketakutan tentang ekonomi, bagi saya masalah besarnya justru sampah gitu. Karena kita tetap produksi. Akhirnya kita memutuskan membuat sebuah aplikasi <coughs> namanya Grealoo Apps. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang membantu untuk uh, pengelolaan bank sampah. Nanti akan ada detailnya sedikit, uh, saya kasih beberapa gambar dulu. Ini contohnya ini sudah di, ini bapak kalian di desa Lebih, di Lebih Betenklot di Gianyar. Dia sudah menggunakan itu contoh tabungan yang dia miliki. Memang um, jumlahnya secara, secara nominal tidak banyak tetapi ada rasa responsibel, responsibility dalam melakukannya. Dan, <coughs> um, sorry, ya jadi kita mengembangkan apps um, ya jadi selain mengembangkan apps kita juga tentu tidak, tidak lupa menyediakan sistem uh, offline-nya ya jadi pengangkutan gudang dan ini uh, saya cukup beruntung di kala orang pandemi kesulitan saya banyak rezeki dan akhirnya bisa punya gudang sendiri punya kendaraan sendiri bisa punya apps sendiri untuk bisa membantu masyarakat lebih jauh dan saya sangat happy karena uh, Berkat gudang ini, ini salah satu contoh. Ini, Bu Gung, dia uh, bekerja di tempat kita. Dia sempat kelimpungan ketika pandemi, kehilangan sumber pemasukan sama sekali. Bahkan, makan pun dia hanya bisa tiga, tiga hari sekali. Lah, berkat di sini, dia bisa tidak hanya sedar makan, dia bisa menyekolahkan kembali anaknya. Jadi, sempat tidak sekolah sekitar dua tiga bulan. Uh, jadi, luar biasa. Saya rasa, sih, saya merasa kebahagiaannya luar biasa, sih. Um, oke okay. Oke, kembali ke bank sampah tadi ya. Jadi sebenarnya 20 30% sampah kita yang non organik itu bisa harusnya bisa daur ulang dan itu salah satu jalurnya dengan bank sampah. Oke. Sistem kerjanya saya ada tiga step sederhana sih yang saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama itu kita mengajak masyarakat untuk mau pilah dari sumber. Dari sumber dalam artian dari rumahnya sendiri gitu ya. Jadi pemilahannya bisa sangat banyak seperti yang ada di gambarnya, ada mungkin belasan, 20-an jenis sampah yang bisa dipilah tapi kita biasanya kalau di masyarakat kita mungkin cuma minta dia dua tiga jenis sudah cukup sebenarnya maksudnya mungkin plastiknya dicampur seperti itu ya hmm. kemudian setelah mereka uh, mengumpulkan dia ya, mereka bawa ke cabang bank sampah yang kita punya jadi kita buat cabang cabangnya di Banjar desa desa jadi orang datang menabung ya jadi ini contoh gambarnya orang menabung gitu. cuman ya menabungnya dia mereka mengantri biasanya karena harus dihitung dulu ditimbang dan catat nah dengan aplikasi yang tadi itu yang saya ceritakan yang mengantri bukan lagi manusia sebenarnya, ya orang tetap mungkin perlu datang sana. Tapi yang mengantri nanti adalah uh, sampahnya gitu. Karena kita punya sistem barcode jadi meskipun orangnya pergi, para pengurus bisa mengetahui ini punya siapa sih? Mungkin punya Pak Kadek. Nanti tinggal dibaca di barcode-nya Oh ini punya Pak Kadek tadi yang nabung sampah buat sini. Uh, kemudian kalau dia sudah menabungkan di cabang kita, nanti kita tinggal angkut, kita bawa ke titik uh, gudang kita tempat penaruh ulangan tadi. Yang saya ceritakan. Um, Oke. Okay. Uh, saya akan ringkas sedikit tentang fitur-fiturnya untuk memperkenalkan apps ini apa sih sebenarnya? oke okay, ini dia luhu apps dia punya uh, fungsi sebagai quantity and quality dari waste separation ya karena penekanannya bukan perihal menabung sebesar-besarnya tetapi saya ingin meningkatkan kemampuan orang memilah sampah mereka sendiri jadi poinnya di sana. Uh, uh, oke okay. fitur pertamanya Um, pertama dia punya uh, whisk, dia punya identification jadi kita punya sistem barcode seperti yang saya ceritakan jadi uh, ketika orang bawa sampahnya uh, kita cukup uh, apa, pasangkan barcode misalnya di sampahnya ya kemudian orang itu kalau dia mungkin punya lain dia bisa tinggalkan saja nanti tinggal kita baca dengan uh, hp kita sendiri gitu uh, dia punya identifikasi seperti itu um, terus fitur yang berikutnya yang kedua Uh, dia punya Waste Quantification, di mana, eh, Waste Quality Control pertama, yang kedua nih ya. Uh, jadi seperti ojek Online mungkin ya, ojek Online kita suka kasih rating kan, hmm. oh kalau dia bagus perorannya 5. Nah, di sini kita juga ada ratingnya. Kenapa ada rating? Karena kita tadi menekankan orang memilah. Ketika dia milahnya bagus gitu ya, bersih, kita kasih bintang 5. Jadi ada sebuah reward bahwa, oh saya bagus kok milahnya sudah bagus, oh saya belum bagus, saya harus perbaikin di mana gitu. Uh, terus kemudian dia punya kuantifikasi tentunya, jadi seperti tadi uh, bank sampah itu agak lama biasanya karena harus mencatat, men, apa, mengalikan dengan kalkulator manual. Kalau di sini dia tinggal pilih jenisnya apa, berapa kilo ditabungkan sudah masuk ke sistem. Hmm. Jadi sangat mudah dan semuanya uh, akuntabel. Jadi tidak ada lagi kita tipu-tipu, bohong mengurangi berapa kilo, berapa kilo, semua sudah tercatat. Kita nggak berbohong ke masyarakat. Um, um, Nextnya, Oops, oke. Okay. Uh, kemudian, selain tadi, kita juga punya fitur terakhirnya yang utama, adalah waste education. Jadi, kita bisa melingkan dia ke website atau ke YouTube atau ap fitur apapun yang kita rasa bisa menjadikan informasi tambahan um, untuk menyampaikan bagaimana sih mengelola sampah dengan benar. Gitu, bagaimana sih bertanggung jawab terhadap sampah itu? Gitu loh, karena mungkin kalau sekali mengedukasi, mungkin uh, ini ya tidak cukup. Ya, orang masih hmm. suka bertanya, tapi kalau, kalau bertanya nanti mencari siapa yang saya tanyakan, bingung. Ya, kalau di sini ada fiturnya, bisa tinggal mereka mencari di sana gitu. Um, Oke, okay. jadi meskipun ini sistemnya bank sampah uh, kita bisa menabung uh, sampah, tapi sekali lagi saya tekankan poinnya bukan itu. Poinnya bukan kita berlomba-lomba menghasilkan sampah. Jadi this is not about money, it is about responsibility? Ya bagaimana kita bisa tanggung jawab bareng-bareng tentang masalah ini, bukan menumpuk ke salah satu orang atau satu-pihak -satu saja. Uh, itu yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih banyak. Yeah. Oke, okay, terima kasih banyak Belinara presentasinya soal uh, Grialuhu ya, apa yang dikerjakan soal waste management ini sampai akhirnya mengembangkan mobile app sendiri itu keren sekali sih menurut saya. Tapi nanti yeah. saya masih ada pertanyaan so. untuk Belinara tentu, tapi sebelum itu kita akan beranjak dulu ke presentasi dari uh, Yayasan Mas Hitam. Um, Silvina you can start with your presentation and later Pak Kadek can also follow. I would like to, Pak Kadek to start and I can okay. follow. Yeah, sure. Yeah, because yeah. he's the founder. Terima okay. So <laughs> I can <laughs> play the slideshow, pakadek. Adek. Nice slideshow. You can do that later. Yeah, yeah. an expert from the beginning. Yeah. yeah. Terima kasih. Eh uh, hari ini senang sekali bisa kembali di kembali <laughs> dan bisa bercerita kembali tentang eh uh, apa yang kita lakukan di Yayasan Emas Hitam Indonesia. Beranjak dari tahun 2004, itu saya ada disfungsi dalam uh, kesehatan dan itu membuat saya dulu tidak bisa bekerja kembali karena dulu saya sebagai taksi driver freelance dan juga saya juga bikin patung kerajinan dan di dalam permasalahan yang saya lihat dalam membuat patung, kenapa saya harus setiap hari potong pohon? Berarti saya ikut menyumbang uh, tentang penggundulan hutan. Jadi, kalau hanya saya sendiri dan masih banyak yang lain juga melakukan hal yang sama, berapa hutan yang bisa uh, merusak, dirusak oleh kita semua. Jadi, dalam pikiran saya, itu mungkin saya harus uh, tidak melakukan ini lagi. Kemudian saya beralih karena kita ada pariwisata di sini, saya beralih lagi ke pariwisata, dan kemudian karena saya suka uh, menyetir bawa mobil, jadi kerjaan yang pantas buat saya ya suka jalan-jalan pakai mobil, hmm. jadi sambil menghasilkan uang. Nah, di dalam perjalanan itu saya merasakan uh, setiap hari saya memporsing tenaga saya untuk bekerja dan tidak memperdulikan kesehatan dan saya sering makan di pinggir jalan dan juga sering makan telat karena harus mengantar wisatawan pergi ke suatu tempat mungkin sampai sana jam 3 baru bisa makan siang dan itu mempengaruhi sirkulasi kesehatan saya dan saya menjadi sakit. Jadi tahun 2004 saya total tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang buat keluarga saya. Nah, dari situ saya ingat uh, lahan keluarga yang masih terbangkalai da, gak diurus oleh keluarga itu ada sekitar hampir satu hektar dan karena tidak punya uang saya e, ingin punya bisa makan juga jadi apa yang harus saya lakukan saya harus menanam karena tidak punya uang kemudian perlahan-lahan saya bersihkan lahan di sana seperti hutan tinggi rumput mungkin setinggi saya juga perlahan-lahan saya potong rumput, keinginan tuh besar. Potong rumput dari ujung ke ujung sana, selesai di ujung sana karena luas lahannya di sana sudah tumbuh lagi. Mm. Jadi keringat di sana keluar dan saya juga perlahan-lahan mulai merasakan ada perubahan dalam tubuh. Jadi mungkin karena keluar keringat itu toksik yang ada di dalam tubuh juga ikut keluar karena uh, aktivitas yang saya lakukan tanpa pergi ke rumah sakit. Mm karena tidak punya biaya dan juga tidak tahu obat apa yang harus uh, diminum juga karena takut nanti bisa keracunan <tuk> sendiri, jadi pelan-pelan uh, bekerja di sana kemudian saya menyerah karena lahannya terlalu luas, saya tidak bisa melakukan dalam prinsip permakultur mungkin itu sudah saya lakukan, lakukan kecil dulu semampunya baru kemudian diperluas, jadi saya melakukan sepetak lahan aja, mungkin segini dulu cukup. Kemudian saya buat uh, tanaman tomat, saya berusaha gimana caranya, tapi pertama kali saya beli dulu. Hmm. Beli dulu, mungkin ada yang jual bibit, kemudian saya tanam. Jadi dari tanaman itu bisa makan dari situ, kemudian setelah makan itu saya merasakan ada perubahan signifikan dalam tubuh. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya adalah apa yang kita makan itulah yang reaksi yang diterima oleh tubuh. Jadi dari dulu itu kita sering menggunakan bahan kimia untuk menumbuhkan makanan. Jadi sebenarnya kita minum racun, makan racun dan juga mandi dengan racun. Karena semua dalam kehidupan kita di dalam pertanian menggunakan pestisida. Jadi air terkontaminasi, udara pun terkontaminasi apalagi kalau indikasi bahwa tanaman itu rusak, dimakan hama, berarti tanaman itu sehat. Kalau tanaman itu mulus, tidak ada makan ulat, berarti itu beracun. Mau ulat aja, tidak mau, apalagi kita harus makan itu. Beranjak dari situ, saya belajar uh, mulai gimana caranya bertani, tidak menggunakan uh, bahan kimia. Jadi, secara alami, kemudian ingat juga dengan... Hidup di uh, besar di sawah, juga sekolah dari SD, juga dari sawah, ada pondokan sama kakek dan nenek, dan mereka juga saya ingat apa yang mereka lakukan, mulai dari sabit rumput, kemudian ditaruh di uh, batang pisang, di bawah pisang, dan pisangnya tumbuh subur. Jadi, dari situ mungkin dari sana sistemnya bisa saya aplikasi, mungkin membuat bedengan dengan cara melakukan hal yang sama. dan itu sangat uh, baik sekali dan tubuh bagus. Dari situ, saya tidak mengeluarkan biaya untuk membeli uh, pupuk lagi, tidak membeli benih lagi, karena dari benih yang alami itu bisa menghasilkan benih baru lagi. Jadi, dari situ, kemudian saya melakukan itu selama uh, lima tahun, lima tahun belajar sendiri dan juga karena tidak bisa bekerja akhirnya lebih suka uh, bekerja di tanah karena merasa tidak ada yang uh, apa mem menuntut saya untuk bekerja jam sekian dan jam sekian dan juga tidak ada yang uh, menuntut saya harus bekerja dengan giat di sini atau di sana dan saya harus istirahat jam sekian jam sekian tapi saya bebas sendiri melakukan itu semua saya yang mengatur waktu saya sendiri jadi itu membuat saya senang dan saya enjoy melakukannya kemudian karena subak eh, komunitas petani di Petulu mereka melihat apa yang saya lakukan dan juga saya menanam padi diketawain sama mereka karena tidak pakai pupuk semuanya kelihatan kuning tapi pas uh, mas, pas uh, vegetasi dia berubah uh, pas dia hamil padinya berubah hijau dan kemudian uh, hasilnya bagus dan panennya pertama kali walaupun saya tanam belakangan dan mereka kaget bahwa apa ya, pupuk apa yang digunakan padahal itu tidak pakai pupuk karena buka lahan pertama kali yang membuat dia subur adalah uh, mikroorganisme yang hidup di tanah tersebut yang sudah lama ditinggalkan ditambah dengan bahan-bahan organik yang dicampur di tanah tersebut sehingga membuat ta uh, tanaman padi itu tumbuh subur. Jadi banyak pengalaman uh, experience yang didapat dari cara bertani di situ. Kemudian saya berusaha untuk karena semangatnya terlalu excited uh, bersama-sama Uh, dengan petani yang lain saya share experience saya di sana tapi mereka bilang kamu anak kecil ngomong apa gitu saya udah tahunan puluhan tahun jadi petani kamu mengajarkan saya tentang pertanian gitu jadi saya merasa kecewa sekali dengan hal itu tapi karena saya merasa kasihan mereka beli bibit tiap pan, anu tiap mulai tanam beli bibit kemudian ditambah beli pupuk kemudian mereka harus pakai pestisida banyak dan itu mereka bilang bertani itu sangat berat karena semua pada beli. Jadi se sebenarnya petani itu ringan, tidak perlu biaya karena semua sudah disediakan oleh alam. Jadi karena keberhasilan nanam padi itu mereka tahun 2010 mereka angkat saya menjadi ketua subak di Petulu. Nah itu menjadi hal yang sangat luar biasa karena itu juga tanggung jawab besar buat saya. Jadi, saya dikasih amanat itu sebagai tanggung jawab. Gimana saya harus melakukan hal ini? Di subak petulu, saya kembali eh, membicarakan tentang pertanian organik, pertanian ramah lingkungan, tapi mereka tidak percaya dan mereka takut. Mungkin hasilnya kurang bagus. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Dalam hal ini, saya berpikir saya tidak bisa merubah pikiran orang lain tapi saya yang harus rubah pikiran saya sendiri. Saya harus tunjukkan bahwa tanaman yang saya tanam tanpa menggunakan bahan kimia bisa tumbuh subur dan hasilnya besar. Dari hasil yang di sana saya bandingkan dengan padi yang mereka hasilkan, itu mereka padi yang hibrida mereka jual 10.000 per kilo kalau saya 25.000 per kilo. Jadi dari awal cara tanam kita sudah menyimpan uang tidak membeli pupuk, tidak membeli bibit dan tidak Membeli pestisida itu udah income awal. Untuk kita bisa melanjutkan kerja di pertanian, kemudian dari hasil kita mendapatkan dua kali lipat hasil. Walau pertama kali mungkin kualitasnya menurun, karena dalam pertanian alami tidak sama dengan pertanian yang sintetis, istilahnya secara langsung menggunakan pupuk kimia, karena sama dengan minum obat. Sekali kita minum, sakitnya hilang, tapi kalau minum jamu. Perlahan-lahan sakitnya hmm. hilang, tapi langsung sembuh. Hmm. Tapi kalau minum obat, sakitnya sekarang hilang setelah minum obat, sakit lagi. Jadi, itu jadi pertimbangan uh, saya di sana. Kemudian, mungkin jalurnya di sana sudah di pertanian. Kemudian, mungkin ada karena mereka semua kembali ke asal, kemudian kayak capung, kembali lagi ke kebun, kupu-kupu, ada bis, ada nyaman kembali lagi tawon tuh kembali ke kebun semua binatang ada di sana kembali rasanya wow saya tidak sendiri di sini banyak yang bisa di kita ajak bicara dan kemudian dari sana juga kita bisa melihat tanaman bisa share juga energi ke kita bahwa saya kekurangan ini loh saya kekurangan ini loh jadi secara tidak langsung mereka bisa mentransfer energi yang mereka butuhkan jadi Uh, dari situ kita juga bisa belajar banyak tentang cara pandang kita terhadap yang lain. Itu dasar dari apa yang kita percaya prinsipal hidup di Bali dengan Trihita Karana di pelemahan bahwa hubungan kita dengan alam itu sangat luar biasa, tapi sekarang kita kehilangan hubungan itu. Jadi kita merasa masa bodoh dan kita mau semua gue aja dari perjalanan di situ kemudian saya mulai belajar tentang pertanian organik dan juga langsung mempraktekkan di sebuah pila dan saya juga bekerja di sana dan ownernya itu orang Australia dan dia suka vegetarian eh, ya kemudian saya berusaha menanam tanaman sayuran yang dia butuhkan di sana dan tubuh subur dan dia sangat senang sekali. Kemudian, dalam pikirannya, dia Kadek kalau kamu tinggal di saya, kerja di saya, kamu tidak akan punya kesempatan dalam masa depan kamu. Jadi, kamu harus belajar tentang permakultur di tempat lain yang memang bisa mengajarkan kamu. Kamu bisa uh, menanam di sini, tapi kamu juga harus belajar. Dan dia yang memberikan uh, biaya untuk sekolah permakultur di... Uh, di Bali juga di salah satu teman temannya dia kemudian saya diajak bekerja di Yayasan Sawah Bali konservasi eh, tanaman padi di kedewatan waktu itu dan saya jadi site manager jadi ini ada tantangan baru lagi tentang tanaman padi dan tanaman eh, lain sayuran juga saya di sana eh, belajar langsung praktek dan Menganalisa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman itu sebenarnya, jadi dari situ eh, dapat eh, beasiswa untuk belajar eh, agroekologi di India dengan Dr. Pandana dan dari situ juga sangat merubah jalan pikiran saya. Kemudian, saya kadang... Dalam perasaan kecewa dengan beberapa organisasi yang bergerak di bidang pertanian, mereka e, melakukan hal membantu petani, padahal kalau mereka dapat dana habisnya di lingkungan kantor saja, mungkin 10% untuk membantu petani. Gitu. Hmm. Jadi banyak pengalaman seperti itu yang saya lihat, kemudian ada niat untuk membangun sebuah organisasi yang betul-betul bisa langsung terjun ke lapangan dan membantu petani secara bebas dan gratis gitu. Nah, kemudian timbul ide e, kembali dari India tahun 2015 Desember sepakat untuk dengan teman-teman lain yang ada satu pondornya dari Aceh, kemudian dari Kalimantan dan satu dari Jogja dan dua dari Bali dan saya sendiri. Kemudian karena kita Pas lagi uh, mencampur kompos, kompos uh, organik plastiknya nanti dengan <laughs> <laughs> Pak Nara. Uh, Di sana, kemudian uh, ada ide untuk bertemu nama dari Mas Hitam, bahwa kompos adalah Mas Hitam itu black gold. nah Jadi, kita sepakat menggunakan nama Mas Hitam Indonesia, dan apa yang kita lakukan dari tahun 2015 dengan Masitam Indonesia. Oh ya, saya ketemu dengan Ibu Silvina di Yayasan Sawah Bali. Dia sebagai volunteer di sana dan melihat uh, ide kita di Yayasan Masitam Indonesia dan dia tertarik untuk uh, ikut uh, bersama-sama mengembangkan Yayasan Masitam dan Anshut Garden di. Indonesia. <laughs> yeah, silakan. Um, Indonesia was born uh, from the idea from this group of Indonesians that really inspired me because they needed to provide for themselves, but they didn't stop thinking how to help others also. So for me, that was like that was the key that make me really, really join the organization mm -hmm. and work with them. So, mm -hmm. I went back to Argentina for a while and studied my... took my permaculture design course and when I came back, I've been very proud to say that we have been around Indonesia, in Lombok, in Timor, in Bangka Island, in Nusa Penida, around Bali also, sharing the tools that we've learned from agroecology and from permaculture to Every, every farmer that wants to mm. learn and actually they don't want they don't need to learn they need to go back to what their ancestors mm -hmm. were doing yeah? yeah so when we talk to the older, older farmers all around indonesia they know what we are talking about the thing is that that knowledge was marginalized yeah. and then uh, new techniques were pushed by governments all around the world not only in indonesia so the the farmers felt that the knowledge that they had was not good enough, mm. so they abandoned that knowledge. So the permaculture is all about valuing the marginal, mm. yeah? yeah, looking at possibilities where before we thought there was waste, yeah, like you Yep. so um, you are practicing permaculture <laughs> <laughs> um, so um, when we go and and share our tools with these farmers, we realize that they already know what we're talking about and the only thing that we do is remind them mm -hmm. and value their knowledge, yeah. so they already know. So we, we go back to basics. With uh, we always talk about healthy soil, healthy soil, local seeds, and just bring the materials back to nature. Because mm. if we take care of the soil, we take care of nature. Nature will take care of us. Yeah. So we've been. Teaching permaculture, we've been teaching agroecology and agroforestry. Um, we did a uh, permaculture design course in Lombok, that mm -hmm. was the first one. And then we did a training on uh, healthy soil and moringa um, cultivation mm -hmm. in Karangansum, North Valley. Mm -hmm. We trained a group of farmers in Less also. Mm -hmm. um, a small group of farmers that they wanted to mm -hmm. grow their own food. Um, we went to Banca Island to teach agroforestry. That it's kind of the next step of permaculture. Permaculture mm -hmm. is about feeding yourself, mm -hmm. and agroforestry is about creating food forests. Mm -hmm. So you can have more, more, uh, uh, bigger amount uh -huh. of harvest. Yeah. yeah? Mm -hmm. um, and then, yeah, we've been um, delivering workshops for kids also in our site and to garden close by here, like yeah. five minutes from Purilukisan, and for kids not only in our banjar but also any kids that are in Bali, tourists and locals, mm -hmm. because we think if we teach kids how important healthy soil is, and that the seeds are inside the fruit and you can each seed is a tree. Uh, kind of changes mm -hmm. you know the the way they see things mm -hmm. from the beginning permaculture is all about finding that small element that changes the whole system mm -hmm. yeah and for us sharing this knowledge with kids it's kind of the element that changes the whole system how we look at how we look mm -hmm. at life and our reality um, and then lately because of covid-19 uh, we've uh, joined an initiative that mm -hmm. was also from our banjar. We call it Mari Berkebun. Mm. Uh, with donations from our neighbors and mm -hmm. our, our donation of our site and our materials, we distributed already 12,000 mm -hmm. seedlings because we want to 370 families in Desa Petulu and Gunung. Petulu mm -hmm. And now we are going to take it to the next step because we're going to deliver free training for the people to create this permanent agriculture, mm -hmm. this mm -hmm. permanent system that will feed them forever, not yeah. just because of COVID. Yes. So we see, uh, in a way, COVID as an opportunity for people to go back to the land, mm -hmm. to revalue mm -hmm. their knowledge, yeah. and to start growing their own food and create some resilience. Mm -hmm. Don't depend so much of the, on the system. Mm -hmm like before like tourism but mm. just maybe concentrate on feeding yourself so we're going to do that program starting november with support from australian aid yeah and yes that's pretty much it yeah. <laughs> right. okay thank you silvina and terima kasih banyak yeah. pak adek juga atas yeah. Uh, yeah. presentasinya gambaran umumnya soal yayasan masitam keren sekali waduh yeah. Ketiganya keren-keren um, dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan juga. Kalau tadi um, Silvina dan uh, Pak Kade sudah menjelaskan inisiasi um, terkait COVID-19 ya di, di Yayasan Mas Hitam sendiri dengan program Mari Berkebun. Um, terkait COVID-19 ini, saya mau tanya ke um, Bli Nara nih. Um, kan aplikasi ini kan memang uh, sebagai bentuk respon juga salah satunya yang terhadap COVID-19 kan? apakah pandemi ini juga berpengaruh terhadap uh, misalnya kuantitas sampah kita karena kita mungkin meng mengkonsumsi lebih banyak di rumah sehingga produksi sampahnya juga lebih banyak seperti itu apakah ada tantangan juga tersendiri? Oke okay. um, <coughs> kalau sebenarnya uh, ada datanya sih ya hmm. uh, saya tidak tunjukkan tapi memang faktanya selama COVID uh, sampah kita bertambah. Uh, ada beberapa faktor. terutama untuk daerah perkotaan, ketika pertama masa-masa awal ya beberapa bulan pertama di masa COVID itu penggunaan uh, apa ya uh, beli pembelian makanan secara online itu meningkat. Belanja-belanja hmm. semua serba online. Dan ya pada level itu kesadaran terhadap isunya itu kan belum terlalu terhadap isu sampahnya tidak terlalu ini ya tidak terlalu diutamakan ya karena semua orang berpikiran yang penting saya makan, yang penting saya hidup dan segala macam. Jadi wrapping itu banyak sekali lapisannya bisa berlapis-lapis hmm. gitu. Kemudian uh, sampah medis jauh meningkat, terutama uh, masker pastinya, karena kita pakai secara rutin, apalagi yang masker medis ya itu kan mungkin sehari dua hari harus sudah diganti, karena itu peningkatan tajam. Dan kemudian ada berapa sebenarnya yang seharusnya momen ini menurut saya justru untuk mengurangi sampah, tapi bagi yang tidak paham justru menambah sampah. Contoh adalah uh, minuman dalam kemasan. Saya sendiri, saya selalu bawa uh, botol minum saya sendiri, dan menurut saya itu lebih baik di masa pandemi ini. Kenapa? Karena saya tahu pasti bahwa botol yang saya bawa itu siapa yang pegang, dicuci atau tidak, ya kan? Sedangkan kalau kita bawa, misalnya kita beli minuman uh, kemasan gitu ya di luar gitu, kita enggak pernah tahu siapa yang pernah megang itu, hmm. apakah dia terpapar atau kita enggak pernah tahu gitu. Jadi justru sebenarnya momen-momen ini adalah momen baik kita untuk memutarbalikkan bahwa kita tuh emang sudah sewaktunya untuk bisa melakukan hal yang lebih berkali pakai, bukan menggunakan suatu hal yang sekali pakai gitu. Hmm. Uh, jadi meskipun sampah bertambah ya, dan untungnya sih mungkin akhir ini sudah mulai berkurang karena orang-orang sudah mulai beraktif, maksudnya sudah bukan berkurang ya, lebih normal lah gitu ya. Itu uh, dan yang kedua masalahnya adalah selain penambahan tadi manajemennya memburuk. Hmm. Jadi uh, untungnya bank sampah saya masih bertahan hidup. Tapi banyak sekali bang sampah yang akhirnya mati karena orang-orang fokusnya sudah beda dia sudah selfish bahwa ya pokoknya saya makan, pokoknya saya hidup udah nggak mau peduli yang lainnya gitu. Mm. Itu jelas sekali banyak sekali bang sampah yang mati dan ya ujung-ujungnya paling berakhir ke TPA lagi gitu. Mm. Jadi ya situasinya seperti itu jadinya. Mm -hmm. uh. Kalau misalnya dari um, Gria Luhu sendiri, bagaimana caranya um, Blinara dan teman-teman ini menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Uh, Kalau kita kan pendekatannya memang dari awal, meskipun di sini ada unsur ekonomi yang berputar. Uh -huh. Ya, kita nggak pernah buat masyarakat itu berpikiran yang membuat mereka terikat terhadap uh, sistem kita itu adalah uangnya, bukan uh -huh. yang membuat mereka terikat. adalah kedekatannya, uh -huh. rasa memilikinya. Jadi, dari awal saya memang, meskipun ada uang, ya, saya bilang, saya membuat mereka merasa nyaman. Saya sering datang ke mereka, ngajak ngobrol dengerin keluhan mereka, segala macam. Kalau memang ada bantuan, datang entah bibit, entah sayuran, saya bantukan ke mereka. Nah, di sana mereka feeling adalah memiliki, bukan feeling bahwa saya mau cari untung banyak-banyaknya dengan menabung sampah, bukan itu poinnya. Jadi, meskipun ketika pandemi datang, memang sih sempat stop berapa bulan ya, tapi sangat mudah buat kembali lagi karena mereka sudah merasa feeling saya punya ini, saya yang tanggung jawab terhadap ini gitu. Dan bahkan di bank sampah kita, case-nya adalah mereka menunggu-nunggu. Jadi mereka nggak mau tuh buang sampah mereka, meskipun mereka ini ya, meskipun buang sampah sempat tutup ya, disimpan, ditumpuk sama mereka di rumah mereka, sampai akhirnya bang sampah buka dia tabungkan gitu. Jadi sebegitunya mereka sudah merasa feeling bahwa ini memang punya saya, ini tanggung jawab saya gitu. Oke. ya berarti berhasil ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan -pendekatan iya. ya ini ya. <laughs> Syukurnya. Wah, keren sekali. Nah, kalau misalnya dari uh, Yayasan Mas Hitam sendiri. Kalau misalnya kita ngelihat sekarang COVID-19, orang-orang pada kembali ke desa katanya mulai berkebun lagi karena di kota udah kehilangan pekerjaan atau apa. Kalau Pak Kadek sendiri dan Silvina, bagaimana melihat ini? Bagaimana melihat uh, momentum seperti ini? Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya ada positif, negatifnya ya. Kalau negatifnya segala banyak event kita tidak bisa kita programkan hmm. kembali karena berkurangnya. Aktivitas dari pariwisata, dan kemudian e, banyak juga adanya PHK dan e, banyak masyarakat yang menganggur. Nah, kemudian apa yang kita bicarakan? Sisi positifnya dari dulu, cuap-cuap kita di mana-mana sampai keluar juga di Bali, apalagi di desa sendiri paling sulit untuk cuap-cuap di sana, dan sekarang mereka semua. Memikirkan solusi, kemana saya harus sekarang? Saya enggak punya kerjakan waktu saya banyak, hmm. jadi mereka, oh, saya punya lahan, tahan saya dari dulu, enggak saya kerjakan, dan itu uh, membuat uh, saya juga berpikir banyak tentang hal itu, karena sekarang mereka buka lahan semua. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya saya membantu mereka? Saya tidak boleh membenci mereka karena mereka tidak mengikuti cara saya. Hmm. Jadi apa yang bisa saya bisa bantu mereka? Jadi inisiatif kita dengan teman-teman juga kemudian kita bicara dengan Ibu Silpina apa yang bisa kita lakukan sekarang? Terus saya berpikir kita melakukan pertanian di sini dan kita punya bibit, kenapa kita tak berikan mereka bibit? Akhirnya dari situ kita ee, bicara sama teman-teman yang punya inisiatif dan hmm. ingin juga membantu, kemudian kita mengumpulkan dana gimana caranya kita membantu mereka dan dari dua banyar sebanyak 370 KK di sana kita distribusikan sekitar 19.000 bibit untuk kedua banyar Desa Petulu. Dan mereka juga pertama kali sangat senang karena dapat bibit tapi mereka tidak berpikir yang penting saya dapat bibit gitu. Yang penting saya bisa tanam gitu. Tapi di balik itu semua, apa yang saya bicarakan dari sejak tahun 2015, mungkin 2004, sudah mulai ya. Dan akhirnya mereka menerima bibit, dan mereka bisa tanam di lahannya. Jadi, mereka belajar secara praktis di sana secara langsung. Jadi, oh, ini sebenarnya yang saya lakukan: saya bisa tanam tanaman e, untuk makanan saya, dan saya bisa panen dan mereka feedbacknya dari mereka dapat untung saya dikasih bibit sekarang saya bisa panen terong bisa panen tomat gitu. dan di sana membuat kita sangat senang oh syukur walaupun saya tidak bisa membantu mereka dengan uang tapi saya bisa membantu membantu mereka dengan mengasih uh, sesuatu yang mereka bisa juga dapatkan dan juga mereka juga bisa belajar di dalam sana untuk bagaimana caranya menumbuhkan makanan Mm. bahwa menumbuhkan sesuatu itu tidak perlu susah-susah yeah. membeli sesuatu, tapi secara alami pun hasilnya yeah. juga bagus. Mm, yeah. Okay. Do you want to add something about um, COVID 19 situation? Yeah, like in world general, world. I think, uh, and it's also again from a permaculture perspective, the problem is the solution always. Yeah, always. So we find this situation as an opportunity, and I think. it's kind of a wake up call for all mm -hmm. of us to go back to nature because yep. we've been born all of us in a paradigm that puts like uh, growth over development mm -hmm. and the more you have the better the bigger the house the more cars you have the the, the bigger the city mm -hmm. you live mm -hmm. the mm -hmm. higher the skyscraper mm -hmm. and we have disconnected from our roots, mm -hmm. literally mm -hmm. we've disconnected from earth, mm -hmm. from mm -hmm. our soil, from mm -hmm. Mother nature, so we like m our point of view would be that actually, right now, Mother Nature is sending us home to think what we have done and how we can do better, mm -hmm. so for us, people going back to and rediscover their land, it's kind of the purpose of nature, you know, yeah, so. Come on, come back to me and I will give you everything that you need. You don't need to go to the city. Yeah. You don't need to leave your village. Mm -hmm. Everything that you need, mm -hmm. your food, your family, love, mm -hmm. nature around you, you have it already. So why run away and go yeah. to find something sure. that mm -hmm. maybe when you have it, it doesn't make you happy, you know? So, yes. um, so for us, it's most of all is provide food for yourself because... Uh, in general, we make decisions about our lives because we need money to buy food. Yep. Yeah. Mm -hmm. So if we had that cover, then we can make better decisions because mm -hmm. we will we know yeah. where our food comes mm -hmm. from. We know uh, where where our n next meal is. Mm -hmm. So if we have in Indonesia, yeah, if, mm -hmm. if you have rice and then you can add some vegetables from your garden. Mm -hmm. It's okay. Mm -hmm. You're, you will be okay. Your family will be okay. Mm -hmm. We live in a wonderful island that has so many good things. The climate, yes. the weather is always wonderful. The soil is super fertile because of volcanic soil. Mm -hmm. So it doesn't really take much for us to go back and feed ourselves. Mm -hmm. So I think it's a terrible thing that happened, COVID, but in a way, if we like Karek said, you know, positive, negative. If we can look at the positive side of COVID, it's like that. I think it's a moment for us to reflect that everything that we need, we mm. already have. Okay, mm. wow. You know? Okay, Sufina. So now I will move again to Brinara. I am question Adela. Ini kan persoalan sampah misalnya. Persoalan sampah kan ada persoalan yang sistemik ya. Dia hmm. tidak hanya per individu aja masalahnya, tapi secara sistem manajemen sampah hmm. yang besar seperti itu misalnya. Untuk Dinara sendiri melihat inisiasi yang Dinara bawa dalam geria luhu ini, menurut Beli apakah um, itu inisiasi kecil ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk um, permasalahan yang mungkin adalah permasalahan yang sistemik? Menurut Dinara seperti apa? Uh, <coughs> ketika kita berbicara sistem ini sebenarnya kita bisa berpikir sebagai butterfly effect sebenarnya uh -huh. ketika kita bisa buat suatu hal yang kecil dan itu bisa di uh, itu bisa berdampak luar biasa ke tempat yang mungkin kita nggak pernah tahu sadarkan uh. gitu ya dan menariknya uh, ini saya bicara ke Bali dulu ya Bali itu merek sebenarnya sudah punya semua segala hal value nilai apapun yang uh, tentang bagaimana mengelola alam dengan baik atau bersahabat dengan alam jadi part of alam jadi hmm. yang disampaikan oleh teman-teman dari emas hitam itu memang benar memang masyarakat itu sudah punya value-value nya dulu gitu loh uh, isu apa kalau dulu orang bali ya uh, apa namanya kalau orang orang tua tua ya, ya mungkin yang generasi saya udah jarang yang tahu ya dulu kalau orang buat <coughs> apa nanam pohon itu dia akan buat lubang di sebelahnya jadi lubangnya masuk di sana itu nanti dia akan uh, apa jadi tempat untuk tumbuhnya bakteri, ada cacing, segala macam, ya. Itu jadi sumber kehidupan baru untuk makanan untuk si pohon itu sendiri. Ya, jadi sampah-sampah daunnya itu kan dimasukkan sana kan. Nah, itu sebenarnya adalah value yang sudah lama ada. Dan sekarang kita kenal dengan apa namanya? Namanya biopori. Hmm. Ya, ngetrend ya. Punya bahasa yang keren gitu ya. Pakai pipa, segala macam. Yeah. Tapi orang tua kita udah buat dulu. value sudah ada, itu contoh satu gitu ya. Terus masalah bagaimana ngelola sampah? Dari Dulu kita punya kenal namanya e, panggung tebel. Orang Bali memang sudah biasa bahwa yang ada dari alam kembali ke alam gitu kan. Cuman memang ketika tahun 1950 datang plastik orang Bali mungkin yang generasi baru kebingungan bagaimana ngelolanya diperlakukan seperti itu juga. Padahal sebenarnya gak di, harusnya diperlakukan hmm. seperti itu. Jadi sebenarnya value sebenarnya sudah ada dan secara kolektif kita bisa melakukan. Orang Bali ini belakang sadarnya sudah punya insting apa yang harusnya dilakukan. Tapi kita sudah terlanjur terlalu lama terbuai dengan apa yang uh, sistem yang ada, ya, yang serba nyaman, serba ya nyaman nyaman uh, dalam waktu pendek ya dalam artian ini ya yang yang pendek ya. Tapi sesungguhnya banyak sekali yang kita korbankan gitu. Nah, ketika kita uh, apa yang saya lakukan dengan wish management yang saya lakukan ini saya nggak lakukan hal yang baru sebenarnya. Saya hanya memanggil memori memori lama mereka gitu. Orang-orang hmm. bahkan uh, ketika saya buka bank sampah bukan orang-orang yang muda kayak saya kok yang sangat semangat sekali. Yang tua-tua itu luar biasa. Jadi ada bapak-bapak di salah satu desa di Pejeng itu tua sekali sudah mungkin umur 80-an ya. Luar biasa dia bawa sama, sampah itu kalau orang datang bawa sampah tempat ke eh, tempat bank kan biasa kan bawa aja. Dia enggak, dia sambil teriak-teriak ini eh buka bank sampah gitu. Jadi sakit segitunya dan dia itu salah satu yang jadi di desa itu ceritanya ada sistem pengangkutan angkut buang. Jadi warga tuh suruh bayar sekian rupiah untuk dibuang sampahnya ke TPA, mm. dicampur gitu mm -hmm. ya. Kemudian e, pihak desa itu menawarkan ke masyarakat, si bapak itu di rapat desa dia protes, ngapain saya harus buang sampah saya ke TPA gitu. Kalau saya bisa menabungkan gitu, mengurangi sampah saya ke TPA. Jadi bapak umur 70-80 loh, artinya mereka sebenarnya sudah yeah. sadar, tetapi dia ada di bawah sadar karena sudah terlalu lama kita tinggalkan, kita tinggal call back, mm -hmm. kembalikan itu gitu loh. Dan generasi yang seumuran saya mungkin seumuran beli kadek, kita lah sekarang punya tugas nih untuk mengembalikan value-value lama itu hmm. gitu. Hmm. Jadi saya rasa nggak bukan hal yang sulit lah, hmm. sistem sesuatu yang hal yang sistematis ini hmm. sebenarnya sudah kita punya hmm. nilainya. Hmm. Oke, okay. gimana kalau Pak Kadek sendiri ngelihatnya? Pertanyaannya masih sama juga, apakah solusi-solusi kecil kayak misalnya permaculture adalah um, tentang mem memberi makan untuk diri sendiri gitu loh? Tapi ya. permasalahan soal lingkungan tuh sebenarnya kan Oh banyak, aduh sistemik dan lain-lain. Apakah solusi-solusi ya. skala kecil ini juga bisa menjadi efektif? Ya. Kalau solusi kita sudah punya sebenarnya solusi. Mm. Sebenarnya yang permasalahan kita salut dengan uh, Pak Nara juga udah melakukan. Yang penting itu sebenarnya start. Mm. Kapan kita mulai gitu? Kalau nggak sekarang mulai kapan lagi Betul. gitu? Kalau nggak dimulai ya hanya wacana aja itu gak akan pernah sampai. Tapi kalau kita punya ide lakukan gitu. Mm -hmm. Kalau nggak ada ide pun orang datang kasih ide, harus kita pertimbangkan. Yeah. Ayo kita lakukan. Kalau dia punya ide kita bisa bantu, ayo lakukan gitu. Jadi kebanyakan kita punya sesuatu tapi sulit untuk uh, memulai. Mm -hmm. Memulai sesuatu. Dan dari dulu saya pelan-pelan hal kecil yang bisa Dipakai untuk mengedukasi masyarakat. Uh -huh. Itu, kalau ada warung, misalnya, dia punya uh, karena di kebun saya, kebun kita itu ada. Kita punya uh, apa? Numbuhkan uh, cacing, ya? Ah. Ada kan, uh, tempat cacing uh -huh. juga, kita hidupkan cacing di sana. Uh -huh. Dan dari toko warung itu, mereka bikin jus. Istilahnya, hmm. jadi saya suruh mereka mengumpulkan kulit-kulit buah, hmm. kemudian mereka kumpulkan dus-dus uh, bekas juga. Nanti, setiap hari atau setiap minggu, saya ambil, dan kemudian kardusnya saya bu buat untuk uh, uh, di kebun, hmm. untuk uh, menghilangkan rumput-rumput liar. Hmm. Bisa kita pakai di sana, kemudian uh, untuk kulit buah itu kita kasih pakan untuk cacing mm -hmm. biar cacingnya bisa menghasilkan uh, nanti teh cacing mm -hmm. yang berguna untuk uh, pembuatan pupuk dan juga untuk uh, membantu tanaman tumbuh sehat mm -hmm. gitu. ya. itu yang saya lakukan dalam skala kecil jadi mereka oh nanti kadek datang mau ngambil kulit buah mm -hmm. jadi mereka tidak lagi buang ke selokan buang mm -hmm. ke got, atau Betul. ke belakang rumah lagi yeah. ya. Itu mungkin kalau untuk plastik saya enggak punya solusi, tapi kalau teman yang punya solusi, ayo Betul. ini loh, hmm. sampah plastiknya tolong dibantu, hmm. gitu. Kolaborasi ya pada ya, akhirnya. Kolaborasi ya. pada akhirnya, dan ya. kita di sini bisa ketemu juga sangat baik sekali, hmm. mungkin diberlanjutkan ya. nanti <laughs> untuk program <laughs> ya lain uh -huh. mungkin saya organiknya. Yeah, yeah. <coughs> <laughs> <laughs> yeah. Uh, What about you, Silvina? How, how do you see like small things that can affect the big um, system or big problems? Yeah, I think that it every big solution starts with us. So, it's like Kadek said, start thinking about the food waste that you mm -hmm. have in your house and start with you. Mm -hmm. You know, I think we change the world by accumulation of small actions. Mm -hmm. And we change habits by training ourselves to do something in a different way. Mm -hmm. So uh, I think, yeah, first of all, think about what you're going to buy. Just because it's cheap doesn't mean you need to buy it. Yes. Yeah. And also, every time you need to make a purchase, think. The effect that that purchase is going to have on mm -hmm. the environment mm -hmm. yeah like we always give the example the bunkus, mm -hmm. yeah before it was just dumpy and the food and now it's dumpy paper with plastic inside and the habit is to just throw it out yes yeah, but now that before it was okay because it was just mm -hmm. dumpy sang yep. but now it's plastic Yes. so before we purchase maybe the bunkus we can tell the ibu maybe just on Pisan is okay you know mm -hmm. like that because we think like we start here but we think where that is going to end yes mm -hmm. so the most important thing is that it doesn't end in our ocean, in mm -hmm. our landfill, mm -hmm. in the mountain in Denpasar, you <laughs> know, <laughs> yeah, exactly, so that's, that's important, yes. and then, because the most important, the most beautiful thing that we have is the rice fields, yeah. mm -hmm. and the beach, mm -hmm. and the, and the ocean, so we mm -hmm. need to keep those clean, yes, and our cities, our villages also, mm -hmm. so that, w I would recommend this, that start rethinking your habits, you know, mm -hmm. like, why do we need straws? We don't really need straws, mm -hmm. so maybe we can do the first R, yeah? Mm -hmm. yeah. Review and yeah. refuse. Refuse, yes. You know, like see the better yes. the better option. Mm -hmm. Replace the single plastic, single-use plastic bag with the cotton bag mm -hmm. or with the fabric bag. Mm -hmm. It's uh, try to um, value like this is a permaculture principle: mm -hmm. the natural resources, mm -hmm. yeah. Mm -hmm. And also, more important, doubt when something is too cheap. Yep. Bandana Shiva, Kadek's mm -hmm. guru, mm -hmm. uh, <laughs> she said in a conference a couple of weeks ago that it's not that our products, the organic products, are expensive. It's that the subsidize of the industrial production yes. has made us believe mm -hmm. that cheap was good. Mm. Mm, yeah True. so the only reason that we can buy very very cheap things is because they have subsidized from yeah. the governments. Mm -hmm. yeah? Ah, yeah so we in Mazatam Indonesia and Garden we don't have those subsidies mm -hmm. we don't have big sponsors mm -hmm. we work for our for mm -hmm. our living and we save our money and we invest our money wisely so when we charge for a tree mm -hmm. we are giving you the real price Mm -hmm. So of course, if you go to a nursery outside, you can buy maybe for ten thousand, how many? One hundred seedlings. Doubt that. Yes. Yeah. And yeah. start and I start thinking: Why is this really so cheap? Yeah. The critical. opposite. Yeah? yeah. So I know that change takes a little man a bit of mindset yeah, change, mindset. and mm -hmm. that's the most difficult thing to mm -hmm. change. Mm -hmm. But kind of like, let's start questioning the cheap. Let's start questioning something that goes too fast, mm -hmm. mm. you know. Yeah, like true. when we sell our moringa seeds, yeah. that took us two years. Mm, yeah, yeah true. for us the, mm -hmm. the tree to grow, mm -hmm. for us to harvest the seed, for us to preserve mm -hmm. the seed, for us to, you know, create the way mm -hmm. to to make it up to mm -hmm. you. So uh, that takes a lot of work, and when we sell. A seedling that has our own compost. We produce yeah. our own compost. Oh, we have cool. a composting facility that is also mm -hmm. uh, in support from the Australian government, mm -hmm. and we collect our own waste, organic waste. We we have cows. Mm -hmm. We mix with the the wonderful fertilized mm -hmm. uh, fertilizer yeah. that is Natural. cow poo. Yes. <laughs> yeah. and then we make our own very nutritious compost. Mm -hmm. Yeah, and so when we sell our seedlings that compost took at least 18 days yeah. and a person working on it mm -hmm. to put it in the seedling. The seed took two years. And then it's the pot is probably made with pound that it, takes it was taken from a tree that mm -hmm. took years to yeah. grow. So if we bring you our Moringa seedling in that package and we tell you it's 50,000, why would you doubt it? Yeah, why true. would you say, true. oh, this is too expensive? It's cheaper than a coffee. Yeah. Yes. So let's start changing the way we look at things and the way we analyze things, you know? Okay. What is here? What is it that I'm buying? You know? Is it processed food Yes. or is highly nutritious grown food from a garden that I know the owner, I pay this guy. I don't want to pay this corporation. I don't know who where the money is going to. Yeah? So find our local our local producers for everything, not only for food like prioritize your village mm -hmm. look yep. in your village if there's someone making what you need because mm -hmm. you will be boosting the economy of your village exactly. of your neighbors yes. mm -hmm. mm -hmm. yeah? so yeah it starts yeah. with you yes yeah, start start with us with us <laughs> yes <laughs> true <laughs> okay so one more question very <laughs> very very um short one i i need i need you guys to uh, answer with short Answer. Well, that's not gonna be possible. <laughs> 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 so, give me one reason on why we should um, live sustainably. Why we should um, work with nature. Start from you. We have no choice. We only have one Earth, right? That's <laughs> a good question, That's a good answer. How about okay. you, Silvina? First of all, we have to. Have yes, we, we have, have to. We have a small window of opportunity for us to take this opportunity to go back to nature. We have to do it. If we don't we do it, to. we miss the window. We have to. Okay. And you, Pak Hadek, terakhir. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Kita bekerja keras untuk apa? Untuk makan. Jadi kalau makanan kita tidak ada, apa yang bisa kita makan uang tidak bisa. Dengan adanya pandemi ini sekarang, hmm. kita tahu bahwa makanan itu lebih penting dari segalanya. Yes. Jadi kita butuh makan. Yeah. Jadi tumbuhkanlah makanan Anda sendiri. Jadi Anda punya ketahanan pangan sendiri. Jadi kalau ada natural disaster apapun, Anda siap sudah perut kenyang gitu. Benar. Nah. Oke, okay, jawabannya sangat sangat um, luar biasa, sangat tepat sasaran. Um, jadi ya itu akan menjadi penutup um, sesi kita pada um, hari ini. Jadi um, terima kasih banyak. Thank you so much for terima the three sama. speakers um, in this Thank session. Yeah. It was a really terima really terima insightful ya. one. Um, so yeah, Kembali 20 was made possible with the support of the Yayasan Mudra Suwari Saraswati Patron Program and their donors. The Patron Program was created to seek assistance for the survival of both festivals and the foundation. by making a valuable contribution to the, to the yayasan patron program, you will be directly involved in delivering bot festival in due time. your contribution will guarantee the future of indonesia's most meaningful cross-cultural platforms of words, ideas, culture, and the creative arts. follow at Ubud writers fest on instagram, twitter, and facebook, or visit ubudwritersfestival.com for more information about the patron program. thank you, and see you.